Oke bosku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan startup Ponorogo yaitu Lockdown Hunting Bus Indonesia, juga masih di seputaran terminal tipe A Seloaji Ponorogo, tepatnya di pintu keluar bus sebelah timur, dimana di saat ini pagi hari ini yaitu ini sudah nampak yaitu perlahan-lahan meninggalkan terminal Seloaji Ponorogo tujuan Trenggalek Tulungagung Blitar bersama Cendana, artisnya tujuan Blitar dari Bumi Reog Ponorogo. Dan nampak juga yaitu di jalur patas ada Ponorogo Indah. Dan di jalur ekonomi masih bersama Jaya Kuning. Ini untuk artis tujuan Blitar Ponorogo, Madiun ini ya, dari Madiun. Madiun Ponorogo Blitar, mantap. Dan ini datang yaitu kondangnya Indonesia, PO Haryanto, yang barusan datang di terminal tipe A Seloaji Ponorogo yaitu dengan julukan Basudewa. Ia menuju pencuciannya yaitu yang berada di sebelah utara pabrik es Ponorogo, arah dari terminal Seloaji Ponorogo yaitu sebelah selatan. Dan nampak sudah ditutol sama Restu Panda untuk Ponorogo Indah, patas tol panjang Ponorogo Surabaya, sama-sama tujuan Surabaya dengan tol panjang, tapi beda tarif untuk Restu dan Ponorogo Indah ini 70K sama 100K. Dan ini datanglah penumpang untuk bis ekonomi maupun patas. Thank you.
satu penumpang dirubung sekian banyaknya kru mandor maupun awau. Wah, mantap guys. Baik, nampaknya untuk Patas Ponorogo Surabaya bersama Ponorogo Indah diperangkatkan meninggalkan terminal di Pasewa di Ponorogo atau bumi Reok Ponorogo, yaitu menuju Kota Pahlawan Surabaya. Dan di belakangnya yaitu ada Restu Panda dengan single glassnya. Penampilan pagi hari ini untuk Ponorogo Indah. Pelan-pelan keluar dari terminal Suraji Ponorogo. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk vlog dan hunting startup Ponorogo di pagi hari ini atau di kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan dalam bentuk tulisan, gambar, ucapan maupun yang lain, saya mohon maaf akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seluman selumun selamat.